Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Halal family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video guys, we'll be reacting to Din Janka. This video was suggested by Tahir. They just mentioned to basically react to Din Janka, but they didn't put any link to a specific video. So this is the video that I found. So stay tuned guys, we'll be right back with the video. Welcome back guys, inshallah we're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Bukti kehebatan Din Janka, pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang ditakuti dunia. Detasemen Jala Mangkara atau disebut Din Janka adalah pasukan khusus milik TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan mumpuni. Dalam berbagai atraksi di luar negeri, Din Janka kerap membuat gentar pasukan-pasukan khusus lainnya, termasuk Navy SEAL dari Amerika Serikat. Berikut deretan kehebatan Din Janka yang tak diketahui banyak kalangan. Orang-orang pilihan, satu personil sama dengan 120 TNI biasa. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personil Din Janka berasal dari personil terbaik yang semula sudah bertugas di Satuan Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut. Yakni Komando Pasukan Katak atau disebut Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau disebut Taufid. Kemampuan satu personil Din Janka digadang-gadang setara dengan 120 tentara TNI biasa. Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror, terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Wajib ber-IQ tinggi. Selain punya ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit Din Janka harus benar-benar memiliki IQ tinggi. Bahkan disebut-sebut dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra di Muka, Situ Bondo, cuma sedikit yang memenuhi kualifikasi. Pasalnya, Din Janka ini memang bertugas dengan penyusupan di daerah operasi. Maka, mereka harus dibekali kemampuan intelijensi yang mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Saat proses pendidikan pun, calon anggota Din Janka hanya mendapatkan teori di dalam kelas 20%. Sisanya, calon prajurit Din Janka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut, dan udara. Latihan keras dan mengancam nyawa. Saat berlatih di laut, calon prajurit Din Janka ini harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Latihannya biasa dilakukan di Laut Banyuwangi. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara. Jangan membayangkan calon anggota Din Janka ini membawa perbekalan yang cukup. Pasalnya, mereka hanya membawa garam saja. Mereka pun benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan untuk keperluan air dan minumnya. Biasanya, proses pelatihan di hutan ini dilakukan di alas purwo. Saat bertahan hidup selama berhari-hari, mereka kadang memutuskan untuk berburu binatang buas, seperti ular. Mereka juga harus pandai menggunakan kompas dengan tepat sasaran. Proses pelatihan menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya. Selain pelatihan di laut dan di darat, prajurit Din Janka juga harus melakukan pelatihan di udara, bukan pada siang atau sore hari. Calon prajurit Din Janka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari. Dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus.
Selain penggunaan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus sebelum melancarkan serangan. Biasanya dianjurkan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. Di samping agar tahu apa yang dituntut, dari negosiasi dapat juga diukur waktu yang cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslimat, sekaligus kelemahan teroris. Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit ini berbagi atas 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara. Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi beragam, mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi. Ada banyak sandi yang dipakai dalam operasi Denjaka. Isyarat operasi bisa disandikan dengan kilat, penundaan dengan mendung, dan dilanjutkan dengan cerah. Lumpuhkan musuh dalam 15 menit. Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran, menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personil biasanya tak lebih dari 15 menit. Layaknya satuan anti-teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dalam pertarungan jarak pendek. Beragam seperti pistol otomatis, granat asap, granat kejut, hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris. Misalnya, pistol otomatis Sig Sauer P226 atau P228 kaliber 9mm, pistol mitralio Ryuji kaliber 9mm, senapan otomatis MP5 dengan beragam variannya, dan senapan tembak runduk SG550 kaliber 5,56mm. Tim serbu juga memanfaatkan jumlah peralatan pendukung. Daftarnya cukup standar, yakni perahu karet bermotor, peralatan selam lengkap, komunikasi elektrik, senter kedap air, navigasi GPS, serta pengendus malam NVG. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Meski begitu, keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan. Bahkan penugasnya pun acap kali tak diakui ataupun dicatat resmi oleh Markas Besar TNI. Wow, guys, so these guys are basically the best of the best, and we saw some of the their training that we had seen in the other videos too, where they go underwater and they stay there for too long, they're jumping off the boat, and we saw they're jumping off the plane with their parachute. And like I said, these guys are basically the best of the best in Indonesia. I guess they're equivalent to the American Navy SEALs, and they respond to basically, you know, like whatever high intensity situations there might be, like hostage situations and whatnot. I guess they're called upon to go in there, and they look pretty well trained and well disciplined. We saw that one gun, like Spano, was huge, and I remember seeing one of their practices where they had the guy standing there and he was putting these pointers to shoot at. Yeah, it was pretty talented guys, like I said, top of the top, basically best of the best, right? So it was really cool. Thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.